kita juga menyediakan sarana informasi yang kekinian gitu. Gitu. Nah, kalau untuk kompleks sendiri biasanya itu kalau acara event itu udah kemana gitu, maksudnya yang sejarahnya ini yang biasa sering manggil itu gimana itu Pak Kepala Lurah? Nah, jadi untuk event-event ya kita hampir semua ikut partisipasi ya dalam event budaya, termasuk event-eventnya di Gedung Juang ya, termasuk Gedung Juang Tambun ya? Iya, Gedung Juang Tambun, termasuk termasuk ini kemana sampai Cirata di Telur ya, sudah Cirata luar biasa. Tepuk tangan dong buat Kompleks Bekasi, luar biasa. Termasuk juga kita juga termasuk di dalam wadah juga di kegiatan-kegiatan pemuda yang Kumesi ya, Kumesi Raya gitu. Kumesi Raya juga ya. Akhirnya kita tergabung juga. Luar biasa. Di Banteng ya, banyak lah untuk Banteng sedikit. Itu kayak jajal keberanian gitulah. Oh gitu ya. Sampai seperti itu. Jadi Komplek itu nggak cuma ibaratnya ini, kalau saya lihat ini tampangnya kan serem-serem ya, bawa guru. Jadi emang itu emang ciri khas ya, berarti punya khas sendiri gitu ya. Itu karena ini milik guru-guru semua nih. Ya emang guru-guru kan berarti hak guru-guru. Iya maksudnya, maksudnya kan kita kalau Betawi gitu kan pakai cincin gitu kan, pakai gelang bar, emang harus seperti itu gitu. Iya karena emang aksesoris barangkali lekat dengan budaya ya. Iya. Ya kalau juara ya wong kane goceng enggak pakai batu cincin, enggak pakai gelang bar, kurang serem juga. Kalau ono emang kan udah sama ya, emang serem-serem yang segitu. Gitu. Pakai apa-apa juga udah serem. Ulangin jangan serem-serem lama Pak. Luar biasa. Nih, marah sampai marah. Nih saya dapat sedikit bocoran nih. Kemarin katanya bikin film layar lebar juga ya. Benar. Wah. Ini yang, aduh, kemarin sempat booming itu katanya bikin layar lebar. Itu judulnya apa itu judulnya itu? Sebenarnya kita bukan film layar lebar bang itu. Jadi punya pertemanan ya, kameramen juga, Abi ya, orang Depok, sering main ke rumah. Akhirnya dia, ya ngobrol-ngobrol kita buat film ya kayak ini. Lah kan kalau film biasanya berapa bulan, ini cuma seminggu gitu. Oh jadi bikin film seminggu? Iya, kamera nganggur, ya dokumentasi kita latihan lah gitu. Tapi durasi ya barangkali nggak terlalu banyak, 50 lebih lah, 50 menit lebih 50 menitan ya. Tapi untuk pemula ya mayan seperti itu. Nah ini bintang besarnya nih, ini semua harus ini. Iya, saya juga sempat nonton, itu keren banget. Kalau nggak salah itu judulnya Jelmaan Pitung Singa Si Jaga. Wah, itu seperti itu. Nah, jadi kita kita ambil cerita sedikit ya, ambil nama almarhum Babe Singa gitu. Oh jadi Babe namanya Babe Singa? Babe Singa Suparna, cuma di lapangan dia terkenalnya nyebutnya itu Singa Si Jaga, jadi dipanggil ke kapal dia Jaga gitu. Oh jadi untuk ibaratnya mengenang jasa orang tua dibuatkan film seperti itu. Luar biasa ya kreativitasnya. Nah juga film ini menceritakan apa sih sebenarnya gitu? Kalau yang biar pemirsa di rumah ini apa studio ini biar pada tahu gitu, biar penasaran gitu. Barangkali ada yang mau cerita tentang film ini. Sebenarnya sih maaf tuan, ya kalau tentang film Singa Sejagat ini yang udah diperanin langsung sama ketua kita nih, ya udah biasa. Ya intinya kita nih jangan sampai lupa begitu dengan pejuang kita yang dulu nih pernah memberantas orang-orang kulit putih yang ingin merebut kekuasaannya, yaitu Bang Pitung. Oh begitu. Ya intinya sedikit hanya supaya mengenang juga lah. Oh mengenang juga, sebagai guru ibaratnya mengenang apa, mengangkat nama Babe dari Balai Lurah, kemudian juga emang berkaitan dengan Pitung itu sendiri, gitu kan. Jadi emang
terkandung makna dan sejarah di dalam itu, film itu ya. Iya, emang kebetulan mukanya apa rada mirip-mirip dikit gitu. Luar biasa. Itu yang terinspirasi aja, tapi nama tokohnya bukan Bitung gitu. Jadi dia terinspirasi oleh kepahlawan Betawi, Bang Bitung. Oh gitu. Ya, ini begini. Bang Bitung. Ngomong-ngomong, selain nama tambahin lagi enggak coba? Bang Jai biasa asal geli kupingnya ketinggalan dia, ada mantut ngomongnya. Iya, biasa kalau gini lah. Ada lunggis, kas lunggis. Lebih kali. Aduh, repot-repot. Ini, Komplek Bekasi ini saya baca di media massa udah banyak banget prestasi. Kemudian juga ini ada sedikit bocoran, ini dapat piagam itu Putra Pajajaran, betul nggak itu? Ya, jadi dari Raja Kutai juga, dari Putra Pajajaran Bandung juga ya. Jadi menobatkan kita sebagai penggiat budaya, diberi gelar juga tuh ya, saya waktu itu tahun 2017-16 ya. Nah, saya diberi gelar Adipati. Diberi gelar Adipati Singa Perbangsa. Dikasih gelar sebagai Adipati untuk penggiat budaya. Wah, tepuk tangan. Ini jarang banget ya, dari Kerajaan Kutai Negara, kemudian dari beberapa kerajaan memberikan penobatan, diberikan sertifikat. Ini berarti benar-benar asli ya. Jadi benar-benar diakui oleh kerajaan. Karena kalau Indonesia itu kan zaman dulunya emang penguasa kerajaan di Asia ya, di dunia. Wah, ini penerus luar biasa. Terima kasih lagi buat Nurahim. Kita gak sia-sia tabulkan beliau. Nah, Pak Lurah, sedikit mungkin apa sih gitu yang selama ini kan Pak Lurah mengangkat nama baik Bekasi gitu ya, selalu mengembangkan inloh punya ciri khas Komplek ini silatnya. Tapi ada timbal balik gak dari pemerintah kepada Bapak Lurah? Dalam artian dari segi apa gitu? Ya, alhamdulillah untuk belakangannya perhatikan untuk khususnya Kabupaten Bekasi ya, masalah di budaya gitu ya, mulai bangkit kembali dan diperhatikan pemerintah, termasuk banyak tur safari budaya waktu itu 2016-17 safari budaya dari Pati Bekasi ya. Ya, termasuk kita juga kita acara itu di beres-beres kontrak ya sebagai palang pintu atau penyambut bupati itu beberapa event kecamatan gitu, termasuk dipakai palang pintu dari kita gitu, alhamdulillah. Jadi barangkali untuk Kabupaten Bekasi sendiri ya, mudah-mudahan ke depan tetap barangkali memperhatikan kami nih, para pelaku budaya ya, minimal lah dikasih wadah lah gitu di Kabupaten Bekasi, atau ya diberikan sedikit yang gerencana kami terus semangat gitu untuk berbudaya ya, berseni budaya gitu. Jadi intinya dari seluruh teman-teman para guru-guru yang ada di sini, intinya berharap kepada pihak pemerintah khususnya semua ya, semua dari segala lini untuk diberikan wadah agar terus bisa mengembangkan apa yang sudah diwariskan oleh para leluhur kita. Betul. Ya, atau mengenai kalau bukan kita lagi, kata kesiakan kita ya, siapa lagi kan kita? Betul. Yang meresahkan, gitu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, gitu kan, kita banyak berbincang. Nah, ini mungkin sedikit kelentingan juga buat para pemerintah, baik itu pihak kabupaten, kota, provinsi, sampai ibaratnya tingkat RI. Tolong, saya pribadi, selaku seni juga, walaupun seni bicara, MC gitu ya, karena kita tahu perjuangan beliau-beliau ini sangat luar biasa, mendidik, meneruskan, saya memohon gitu,
untuk dikasih wadah, mungkin mungkin sejenis bantuan alat kesenian, mungkin bisa seperti itu ya Pak Yanto. Betul. Nah, itu dicatat tolong itu buat pemerintah ini Komplek Bekasi, turunin yang namanya alat kesenian programnya. Nah, kalau bisa Komplek Bekasi menjadi suatu duta di Kabupaten Bekasi yang bisa ke luar negeri, go internasional. Kenapa enggak gitu kan? Kalau pemerintah udah support Komplek dan padepokan yang lain, ya kan kita kenalkan tuh. Jangan yang itu-itu juga lah. Kita kesenian banyak. Betul. Nah, gitu. Saya harap pemerintah dapat mendengar siaran kali ini. Kita berikan wadah, ayolah. Bareng-bareng kita berikan wadah, kita berikan support yang sangat setinggi-tingginya, sebesar-besarnya. Karena ini ciri khas bangsa. Jangan sampai ciri khas bangsa kita ini direbut orang lagi. Gitu. Kalau bisa didata semua, misalnya per kabupaten ini padepokan apa, jenis silatnya apa, di SK-kan sampai PBB, betul nggak? Betul. Jangan sampai kayak yang kemarin itu direbut sama negara luar. Iya. Ya udah direbut, kita teriak-teriak ya. Kan repot. Betul nggak? Betul. Jadi kita yang marah. Mau kita belum mati. Alhamdulillah. Dua-dua itu lah gitu. Ini katanya ada pantun-pantun gitu. Iya, tadi saya bilang kita punya komunitas kalau bentuk. Makanya barangkali silakan lihat diri monitor gitu. Oh gitu. Boleh-boleh ditampilin gitu. Boleh. Sedikit tek-tok gitu. Mau berdiri, mau duduk juga boleh gitu kan. Sama siapa nih? Bang siapa nih? Oh, yang itu. Kalau enak banget bang ya, mau duduk di situ juga deh. Iya boleh. Iya pantun-pantun aja dah, pantun dah. Pantun aja ya. Iya pantun dah, pantun kamera tuh. Iya, iya. Lambaikan tangan kalau nggak kuat. Kurang ke satu nih. Iya. Kalau jalan mungkin dekat. Deketan boleh sih ini nggak apa-apa. Jadi takutnya kalau yang namanya ada motor kita. Kita jaga-jaga. Iya.